Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan unboxing satu drone terbaru keluaran DJI iaitu Mavic Air 2. Saksikan. Video kali ini, saya akan unboxing satu keluaran terbaru drone iaitu daripada DJI Mavic Air 2. Okey. So yang ni adalah Mavic Air 1 yang lama dan this one adalah yang latest. Mavic Air 2 eh. Okey. So Mavic Air 1 jangan jealous lah. So dia akan saksikan apa yang kita saksikan hari ni. Okey. So right, untuk Mavic Air 2 ni, Mavic Air 2 ni merupakan adalah yang saya beli adalah FCC eh. FCC version atau version ataupun CN version. Okey. Mavic Air 2 Fly Mode Combo CN version. Okey, tengok kat sini eh. Right, tanpa membuangkan masa lagi, so let's see apa yang ada dalam kotak ni. Dalam kotak Mavic Air 2 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik eh. Sangat nice kotak dia. Putih, black dalam. Right. Kat sini dalam ni ada bag eh. Kita boleh tengok apa yang dalam beg. Dalam beg ni ada satu drone, eh, satu aircraft drone. Yang ni adalah power adapter eh. Power adapter yang soket tempat dia cas lah, cas 3 bateri terus. Alright, so yang ni adalah apa eh? Okay, charger dia, kepala dia, kepala charger tadi. Itu untuk 2 pin lah. Ini adapter dia. Yang ni adalah bateri dia lah. So sekejap lagi kita akan charge bateri ni. Okay, kita ada berapa? Bateri 1, 2 dekat aircraft. Dua. Alright, untuk FCC, FMC version, okay, CN ni, untuk FCC, CN version ni kita ada 3 bateri lah. Eh, 3 bateri. Alright, ni saya suka. Part ni saya suka. Okay. Ni adalah nak compare dengan remote yang lama. Okay. Remote lama ni lagi kecil lah. Okay, ni lagi besar. Okay. Tapi kenapa saya akan explain sekejap lagi. Okey, kenapa yang ni besar? Sebab pertamanya adalah berkenaan dengan safety lah, iaitu ergonomics. Okey, lalang saya bekerja safety. So ni part of the improvement yang saya suka, iaitu melibatkan ergonomics sedap pegang eh. Tengok kita punya cara pegang pun sedap lah untuk kita punya remote ni. Alright.
So kat sini dia ada dia punya antena boleh tarik. Compare yang lama tu different lah. So nanti kalau saya ada masa saya akan tunjukkan remote compare remote yang lama tu. Alright. So very nice lah. Alright. Remote. Okay, dalam ni dah tak ada. Okay, ada lagi. Sekejap. Bag dia pun very nice lah. Very nice. Kat sini dia ada Type-C. Type-C connector. Alright. Type-C connector. Dan juga ni untuk apa ni? Wow. Kita ada ND filter. Macam Mavic Air 1 saya beli asing Saya beli asing dia punya ND filter iaitu Polar Pro. Bagusnya version untuk Mavic Air 2 ni dia dah come out dengan untuk FCC FCC untuk FMC version ni dia dah datang sekali dengan kita dia punya ND filter. Sangat baguslah. Sesuai fly masa waktu panas. Okey, waktu-waktu tengah hari yang cahaya yang banyak sesuai kita pakai ND filter. So nanti kita tengok performance macam mana. Okey, ni adalah so ni adalah soket juga soket adapter untuk discharge kita punya bateri untuk boleh dijadikan sebagai power bank. Okey, sambung dekat kita punya bateri. Kat sini dia ada dia punya USB lah. Okey, USB untuk charge pergi dekat handphone. So kat sini dia ada untuk connector ada dua, dia bagi dua type Satu type C dan satu untuk saya kurang pasti lah untuk handphone lama ni. Okay. Right. So dan juga dia ada bagi dua extra joystick lah. Okay, dua extra joystick. Saya tak nak buka lah, simpan lah. Takut hilang, kecil sangat. Kat sini dia dah ada. Dia dah ada dia punya joystick lah bawah ni So kat sini dalam ni ada dia punya extra propeller saya rasa. Okey, dalam ni ada extra propeller lah. Satu, dua. Okey. Ada dua extra propellers. Alright. So kita akan charge bateri ni. Okey, kena nak charge bateri kena asing-asing untuk first time. Ni tak boleh sekaligus. Alright. So sampai jumpa lagi untuk next video. Kita akan tengok performance Mavic Air 2. Stay tuned. See you guys.